Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya akan bermain game Ultraman Fighting Heroes ya. Dan di kesempatan kali ini kalian lihat ya ID saya ya. Ini adalah ID Sultan ya. Di sini sudah level 51, VIP 7 dan kita lihat ya, koleksi karakter kita semuanya sudah unlock ya teman-teman ya. Oke, di sini saya video ini ya khusus saya peruntukkan untuk Bro RRZ Gaming dan Bro Handika Pratama ya. Jadi di sini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih ya buat Bro YouTube-nya Bro RRZ Gaming dan YouTube-nya Bro Handika Pratama ya, karena dari dua sumber YouTube tersebut saya mendapatkan akun ini ya, akun Sultan ini ya, walaupun ini yang saya pakai punyanya yang Bro RRZ Gaming ya. Untuk yang Bro Handika juga cukup bagus, cuma saya lebih memilih yang Bro RRZ Gaming ya. Tapi untuk pemasangannya akunnya saya tetap melihat dua video mereka ya. Jadi karena namanya penjelasan kadang ada yang kurang ada yang lebih, jadi saya perhatikan punyanya Bro RRZ Gaming saya coba, terus punyanya Bro Handika Pratama juga saya coba, dan akhirnya alhamdulillah berhasil ya. Dari nonton dua video tersebut saya combine dan akhirnya saya bisa transfer ya, istilahnya ini sebenarnya bukan saya, bukan nge-cheat, tapi mereka yang istilah memodif akun ini seperti sekarang ini ya, sudah langsung level tinggi, diamondnya banyak, goldnya banyak, seluruh karakter sudah terbuka, dan saya hanya transfer akun yang mereka bagi ya. Tapi saya tetap sangat berterima kasih ya buat mereka berdua dan buat teman-teman ya yang ingin punya akun seperti ini. Jangan tanya ke saya ya caranya gimana ya, dan saya pun tidak akan membagikan akunnya dan tidak akan membagikan caranya ya. Sekalian langsung saja kunjungi YouTube-nya Bro RRZ Gaming dan Bro Handika Pratama ya. Mereka adalah yang punya akun ini ya. Jadi sewajarnya lah kalian tonton videonya mereka jika kalian ingin dapat akun ini ya. Dan kita akan sedikit review tentang akun ini ya teman-teman ya. Jadi seperti yang di video Bro RRZ Gaming ya, dia juga sudah review juga sih, tapi di sini saya akan lihatkan lagi ya mungkin ya. Di sini langsung levelnya 51, terus untuk apa namanya? Namanya di sini kalian juga bisa ganti. Ini sih ngeri ya, padahal untuk ganti nama itu kita harus top up ya 15.000 kalau untuk yang rupiah ya, kalau mungkin untuk mata uang lain kurang tahu. Terus di sini ya untuk apa namanya? Karakternya ini sudah komplit semua teman-teman, gila, tidak ada satu karakter pun yang lolos ya, semuanya bisa di unlock oleh akun ini ya. Bahkan apa ya istilahnya itu, karakter yang harus didapatkan dari event lah, walaupun saya juga nggak tahu event apa, tapi kalau kita lihat kayak si siapa Ultra Woman Grigio, terus kalau nggak salah sih siapa ya, Titas atau ya, itu juga dapatnya dari event, walaupun saya nggak tahu event dari mana. Itu di sini sudah kebuka ya, gila sih. Ini si Ultra Woman Grigio sudah ada, Ryubi, Saga, Hyper Zeton, gila, mantap bener ya. Jadi di sini kita hanya tinggal pakai ya, nggak perlu lagi main-main lagi. Untuk story kalian lihat sendiri ya, di sini sudah buka semua teman-teman. Ini mau yang Taiga pun, oh
Oh, ini bukan bukan maaf ya, ini event ya. Kalau yang JIT ini pun sudah tamat ya. Ini sudah tamat, mode sulitnya juga sudah tamat. Gila, gila. Terus ini seluruh mode juga sudah bisa kalian akses ya. Walaupun saya juga belum tahu ini modenya kayak apa karena saya belum pernah mencobanya ya. Gila, gila ini. Enak banget akun ini, hanya tinggal pakai teman-teman ya. Jadi saya tidak akan berhenti-henti ya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bro RR Elite Gaming dan Bro Handika Pratama ya. Dan tentu saja ini ya, kita lihat dulu battle powernya. Oke, Ultraman Saga 400.000, Hyper Zeton 400.000, Trigger 400.000. ini kalian lihat sendiri, semuanya sudah 400.000 semua ya. Karena di sini ya bisa dikatakan updatean-updatean hampir sudah penuh semua ya. Dan rata-rata ini juga sudah karakternya sudah bintang 6 ya. Oke, gila sih. Walaupun ada beberapa yang masih bintang 5, tapi dengan modal diamond yang cukup banyak pun kita kemungkinan bisa lah untuk dapat apa namanya sampai bintang 5, sampai bintang 6 ya. Bentar, ini ada kayaknya masih ada beberapa yang masih bintang 5 ya. Tapi ini kok sudah bintang 6 semua, kurang tahu juga sih. Tapi kayaknya ada yang masih bintang 5. Oke, tapi yang mana ya? Apa emang? Oh ya, ini berarti sudah bintang 6 semua ya. Oh iya teman-teman, di sini sudah bintang 6 semua. Gila sih, ini tinggal bener-bener tinggal make ya. Sama sekali kita nggak usah, bahkan kita nggak usah farming diamond lagi ya. Buat apa coba, semua sudah komplit. Oke, dan kemungkinan saya mohon izin ya buat Bro RRZ Gaming ya, akun ini saya gunakan untuk review-review karakter ya. Dan kalau untuk main di ini teman-teman, apa namanya ini ya, mode duel ya, mungkin nanti jika memang banyak teman-teman yang meminta saya memainkan mode duel ini menggunakan akun ini, dan Bro RRZ Gaming juga mengizinkan, maka saya akan lakukan ya. Tapi jika tidak, ya saya hanya akan review-review aja karakter-karakter ini sambil mencoba menyelesaikan misi-misi yang saya sendiri belum selesai ya, karena saya masih di stack 5 ya. Dan tentu saja saya tetap akan memainkan akun saya yang ori ya teman-teman ya, walaupun mungkin tidak akan saya upload lagi ya. Kalau istilahnya mungkin nantilah ada event atau kita punya diamond yang banyak, saya akan coba gacha dan sambil saya record ya. Tapi kalau untuk progresnya setiap harinya saya tidak akan record ya, saya akan fokuskan di akun ini saja ya. Jadi lebih enak reviewnya karena semua sudah komplit ya. Ya gitu aja ya teman-teman ya, kita kali ini hanya akan review akun saja, saya tidak akan coba karakter-karakternya ya. Dan nanti tapi di next video saya akan mulai coba review skillnya satu-satu ya, satu-satu dari setiap karakter ini ya. Gila sih ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap dukung terus Megaman Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Megaman Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.